Mau sholat? Iya. Mau sholat di mana? Sini dulu, nanti saya kasih duit. Ya, sini dulu. Kenapa cemong begini? Tadinya mah udah sembuh. Terus ini begini lagi. Apa suaminya selingkuh? Mau belanja nggak sama saya? Mau nggak? Ayo. Abis ini pulang. Kan KTP dulu. Nggak usah pakai KTP, bayarnya pakai duit. Kalau cemong-cemong gini nggak cantik ayam. Nanti. Zinik Miril yang karena yang real dan crazy yang ada di sini. Ini tuh YouTube orang paling real ya. Nah, hari ini aku tuh enggak mau makan, tapi aku pengen cari seseorang yang bisa aku bantu. Ya kita cari aja di jalan-jalan lah pokoknya ya. Kira-kira siapa yang beruntung bakal kita bantu? Let's go. Oke, ini muka gue jangan dilihat karena ini habis perawatan biasa ya. Kita harus merawat muka ini habis perawatan di Bening Clinic. Udah kita jalan yuk. Jadi kali ini tuh gue pengen bikin nggak tahu ya, otak gue lagi berpikir aja gitu. Kalau makan mulu tuh kadang-kadang memang membantu UMKM, tapi UMKM itu kadang-kadang yang punya tuh ada yang orang kaya gitu kan, tapi tidak mementingkan karyawannya. Jadi gue kayaknya agak mau mengurangi konten makan-makan. Sekarang gue pengen cari orang-orang yang memang sepertinya dia butuh kita bantu gitu ya. Dia punya kebutuhan apa, kalau gue bisa bantu, gue pasti akan bantu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi apa? Bisa menjadi apa ya? Inspirasi. Buat kalian semua, kalau mau bantu, ya bantulah ke orang yang tepat gitu. Satu lagi, gue gak suka diminta ya. Kalau diminta, gue paling marah gue. Gue gak mau diminta-minta. Gue maunya kalau gue nolong orang, ya itu dari hati gue. Dan kalau gue lihat itu butuh dibantu, pasti akan gue bantu. Tapi kalau gue diminta, jangan harap bakal dapat satu sen pun dari gue. Oke. Awas. Rumah saya ternyata. Udah muter. Coba ya, kita ajak ngobrol ya. Ini orangnya agak beda nih. Udah terkenal ini di daerah rumah gue nih, ternyata dia udah terkenal. Jadi, dia itu dulunya nggak pakai hijab. Sekarang pakai hijab. Halo Ibu. Halo. Siapa namanya Ibu? Namanya siapa? Kenalan dong. Kenapa enggak? Ada tato. Ini tato iya. Punya tato enggak? Enggak. Tapi ini udah banyak yang dihapus, tuh lihat. Saya enggak ada. Enggak ada. Oh, kenalan dong. Saya mau sholat dulu deh. Mau sholat? Iya. Mau sholat di mana? Sini dulu, nanti saya kasih duit. Ya, sini dulu. Ya, Ibu. Mau sholat di mana? Sini dulu. Kita. Ibu. Ah. Tahu, bukan artis, mau ngobrol. Ayo sini ngobrol. Rumahnya di mana? Ibu udah makan belum? Udah. Mau belanja nggak di depan? Enggak. Ibu rumahnya di mana? Di musola. Musola mana? Musola Nurul Iman. Ini kenapa ini cemong-cemong? Mana? Ini hitam-hitam. Oh pakai ginian, terus A plus, kalau disuruh A plus. Oh. Ibu tinggal di mana? Sendiri? Ibu juga pakai lipstik. Aku nggak pakai lipstik, ini pakai Nikita Mirzani lip serum, makanya bibirnya pink. Masih bujangan kali. Bukan bujangan dong. Single. Kalau saya udah pernah punya suami. Eh jangan di sini, kita ketabrak situ aja. Jangan. Di mana? Ini dari Nikita Mirzani, tahu nggak? Enggak.
ini di tengah-tengah, nanti kita ketabrak, nanti kita tewas semua. Tahu Nikita Mirzani nggak? Yang tadi siapa nggak? Hah? Sini. Nikita Mirzani di situ rumahnya. Gimana? Gimana? Ada ke Dian Almaty. Wah, coba kita ke rumahnya Nikita Mirzani, mau nggak? Ya, saya orang sini terkenal. Terkenal? Terkenal karena apa? Terkenal karena situ campur. Oh, ibu Nikita, kenalan dong. Nah, tadi katanya tadi nggak mau kenalan, sekarang mau kenalan. Namanya siapa? Ratu Maimunah. Ratu Maimunah? Kok namanya Ratu Maimunah? Iya, kita duduk yuk. Enggak, ada KTP. Kita ambil KTP gini ya. Hah? Ada KTP? Punya. Sini, nanti kita tabrak sini, sini. Sini. Nanti kita tabrak. Ibu, ada suami? Ada. Ada? Ada. Di mana suaminya? Kartu keluarga ada. Di kartu keluarganya ada? Ada. Ibu tinggal sendiri atau punya anak? Punya. Berapa? Dua. Anaknya di mana? Anaknya lagi di Tegalalur, Cengkareng, Jakarta Barat. Perasaan dulu nggak pakai kerudungan deh, benar nggak? Dulu nggak pakai kan? Kenapa sekarang pakai? Iya karena udah haji. Udah haji, alhamdulillah. Iya. Kapan naik hajinya? Naik hajinya dari Omay. Tuh Omay, mau dikasih makanan ya? Oh ini nih. Oh, ini anaknya. Oh, emang kamu suka kasih makanan ya? Rutin. Kenapa kasih makanan? Coba sini, sini, sini. Coba, kenapa kasih makanan? Ibu siapa? Ratu siapa? Oh, Ratu Maimunah kenapa? Oh, kamu sendiri? Ibu kamu? Oh, jadi kamu ingat ibu di kampung? Tiap hari kasih makanan? Sekarang kasih apa? Ini kamu baik sekali kamu. Kenapa kamu mau nangis? Kamu baik sekali. Ingat ibu aja di kamar. Oh gitu. Kamu ngekos? Hah? Sendiri tinggal? Ada adik sih. Kerja di mana? Oh, berdua sama adik tinggalnya? Sendiri. Nah, ini ya, ini siapa? Adiknya. Ini. Ini. Ya. Yang mana? Ini adik kakak saya. Oh. Halo. Ya, kita ibu. Iya. Ibu saya duluan ya. Ya jangan ya. Duluan. Emang mau kerja ini? Kita baru pulang kerja. Ya, nanti aja ntar aku kasih. Kita belanja sini. Sejak kapan kamu ngasih Ratu Maimunah? Ibu Maimunah. Sejak kapan? Aku sering lihat sama AA itu. Udah ditungguin bu. Ah mana? Itu. Oh pacarnya, ya baru ya. Mau aku kasih rezeki. Gak apa-apa bu. Gak apa-apa ya? Ya sudah, ya. Makasih ya. Ya. Oh baik sekali loh. Kamu udah berapa lama berarti ngasih ibu makanan? Dari udah agak ini sih, sering merhatiin gitu. Berapa udah lama? Berapa lama. Bulan? Berapa bulan ya? Tiga bulan? Oh, terima kasih ya, semoga rezekinya diganti lebih besar ya. Ya udah, bye-bye. Baru dikasih rezeki, tapi dia ditungguin sama pacarnya dia. Ini kakaknya? Adenya. Oh adenya. Ini kenapa saya mau begini? Tadinya mah udah sembuh. Terus ini begini lagi. Ya enggak. Emang sakit apa tadinya? Dia belum sholat. Tadinya mah udah ngebeni kan pada dibawa menopi. Akhirnya alhamdulillah udah mendingan. Nah terus pas udah gitu begini lagi. Emang kenapa gara-garanya awalnya? Emang aku kenapa? Ya Sholat pas pulang ini. Suaminya selingkuh. Oh, gara-gara suaminya selingkuh? Selingkuh. Langsung? Ya, stres tuh dia ngomong sendiri. Oh, selingkuh itu sama juga siapa? Sama, ya kita juga kurang tahu ya selingkuhnya sama siapa, kita gak tahu. Tapi ibu tahu, suaminya selingkuh tahu? Gak tahu. Emang ya laki-laki tuh jangan selingkuh, orang itu perempuan bisa bikin jadi gila tahu ya. Tapi insya Allah lah nanti sembuh ya. Tapi alhamdulillah orangnya mah sholat ini. Sholat. Tapi kalau sholat tahu bacaan sholat. Tahu alhamdulillah. Terus kenapa mukanya cemong-cemong? Emang apa aja yang cemong sih? Emang muka saya cemong apaan? Cemong kemarin-marin udah enggak. Apanya yang cemong? Pakai alis mah udah biasa. Ini pakai alis. Enggak, saya enggak pakai alis. Saya enggak pakai lipstik. Masa itu enggak pakai. Ya Allah ya, enggak percaya banget dibilangnya. Ya. Ini dikerjainnya dirawat sama siapa? Itu namanya bunga itu. Apanya? Dirawat sama siapa?
Oh ya, ini sama saya jadi rame-rame keluarga. Berapa satu rumah berapa orang? Ada berapa ya? 6 keluarga. 6 satu rumah. Iya. Itu sekelilingnya. Sekelilingnya jadi ibu kerjanya apa? Ibu kerjanya apa? Saya tukang pijit. Tukang pijit? Mm-mm. Benar. Iya. Bisa mijit. Iya, alhamdulillah. Kebetulan saya suka dipijit. Oh ya udah kalau itu masih di sini ya, masih di Perdana. Masih dong. Oh masih. Belum. Nanti tahun depan baru pindah. Iya, saya Pak, itu ada langganan saya di situ. Namanya Omi. Biasanya kalau mijit orang sehari berapa kali? Ya saya sih nggak tarifin, alhamdulillah ada yang mau ngasih gede ya rezeki saya, kecil ya rezeki saya juga. Biasanya biarin. Kalau mau manggil ibu berapa bayarnya? Ya terserah, masa saya mau tarifin si kelasnya. Ya. Walaupun situ artis juga saya mah nggak ngarep tarif tapi dari orang tua. Tapi ibu kalau diajak ngomong bisa ya? Bisa. Berarti nggak terlalu yang gimana-gimana? Enggak. Siapa yang bilang ibu stres? Enggak tahu, itu dia kali. Enggak, ibu nggak stres. Iya, itu dia kali. Ibu saya punya ijazah saya lagi hilang. Ijazah sekolah. SD, SMP, SMA? SMU. Lebih SMU. Anaknya di mana? Di ikut bapaknya. Oh jadi ibu ini dirawat sama? Iya ini keluarga semua. Suka kumat nggak atau apa? Alhamdulillah sih sekarang mah selama abis begitu udah enggak selama abis dirawat sama Nopi udah enggak terlalu. Cuma ini masih matanya masih dia ituin tuh matanya. Masih dia item-itemin iya. Tadinya mah enggak. Oh gitu. Oh jadi artis doang yang boleh make up? Jangan. Kok tadi Bumai lo? Kampaino Bumai ono. Itu bukan Bumai, itu mah anaknya namanya Bumai. Enggak bisa. Kan anak Bumai namanya. Ya udah. Ini dekat rumah saya lagi. Sejak kapan ibu ini berhijab? Sejak dulu kayaknya enggak deh. Ini pas pulang dari dirawat sama Nopi. Nopi itu siapa? Nopi Pratiwi. Oh, Tenopi. Yang YouTuber itu. Oh iya. Tenopi. Tenopi Pratiwi. Oh, berapa bulan dirawat sama dia? Enggak ada sebulan, kalau enggak salah 3 bulan, 3 minggu doang. Oh. 3 minggu langsung tersembuh. Alhamdulillah. Itu. Ya, alhamdulillah ya. Sekarang udah bejat, cuma ya namanya ini mukanya masih ada ini lagi hitam-hitamin. Yang penting udah agak sedikit membaik. Iya, emang udah membaik, udah alhamdulillah. Okay. Merkat itu Tenopi. Mau belanja enggak sama saya? Mau enggak? Ayo. Ah, ibu ini mau. Ya udah dia aja yang cek. Iya. Wah, enggak apa-apa. Prinsipnya keren banget. Kenapa enggak mau? Kan enggak. Buat makan. Enggak, aku ada buat jajan. Mana lihat? Ya udah makan di rumah. Coba lihat. Masak. Kok cuma 10.000? Beli apa? Kok di warteg. Benar enggak mau? Enggak mau gua. Enggak. Ayo sana. Kita ke depan. Cuma di sini depan aku. Enggak dibawa kayak Nopi. Ini mah di depan situ belanja. Enggak. Beda ini. Itu kan di depan ada tempat belanja kan? Mau enggak? Mau nggak? Ayo sama gua. Nggak mau nih. Ntar kayak yang di bintang lagi. Beda. Abis ini lalu pulang. Lalu pakai KTP dulu. Nggak usah pakai KTP, bayarnya pakai duit. Nggak usah pakai KTP. Ayo. Sama Ana yuk, cepetan yuk. Iya. Sini, ayo sama Ana yuk. Nggak, nggak dibawa. Nggak dibawa, sumpah nggak dibawa. Ini bener. Rumahnya di ini kan rumahnya di sini. Aku mah bukan Nopi, beda. Nopi mah Nopi. Nikita Mirzani mah Nikita Mirzani. Dia takut kalau nggak mau takut. Ah bukan. Saya kan bukan orang sini, saya pernah tinggal di sini. Jadi nggak tahu. Jangan takut, ini nggak dibawa kemana-mana. Orang rumah saya aja di sini kok. Saya yang duluan sama Tenopi saya juga. Oh akhirnya nggak pulang-pulang. Ya sampai 3 minggu sih. Kemarin berobat di mana? Apa berobatnya kan waktu itu ke puskesmas. Mas sejak kapan ini begini? Apa? Kalau dihitung udah berapa ya? 15 tahun. 15 tahun? Heeh. 15 tahun. Berarti udah bisa sama suaminya 15 tahun. Iya, Cuma ya. Tapi alhamdulillah orangnya mah biasa dari dulu enggak orang baik.
bekas orang kaya tapi juga dia. Tapi kamu enggak tahu kan? Enggak, orang enak. Baik banget orangnya juga, sama saya juga. Jadi saudara atau putra? Satu kandung, ini nomor 7, terus saya nomor 8. Oh gitu. Anak-anaknya tapi enggak pernah? Enggak pernah. Enggak pernah jenguk. Sama sekali? Enggak sama sekali. Anaknya berapa? Satu. Saya cowok anaknya. Saya dibilangin sama saudara di telepon. Katanya, noh, pemain di wawancara sama siapa, noh? Katanya, pas lihat. Kayaknya yang wawancarain ngomongin bininya orang, lakinya orang Sunda. Iya, laki gua orang Sunda. Mau jajan apa? Ayo ambil, mau beli apa? Cari tisu basah. Dia biasanya mau lagi satu aja. Hah? Ambil yang banyak kan jajanin. Ngerti duit enggak? Ibu ngerti duit enggak? Ngerti? Enggak. Tahu duit enggak? Duit mah tahu aja dia. Ngerti? Ya. Kalau cemong-cemong gini enggak cantik nanti. Kalau mau pakai alis jangan sampai hitam begini. Tuh lihat, hitam banget kan? Iya, ntar tungguin dulu. Sabar, nanti saya lapin. Sabar. Dibersihin pemain. Aku nggak mau Coca-Cola, Ken. Oh, lu nggak mau Coca-Cola? Aku agak tekan ya. Iya. Merem, matanya merem. Nih, tuh kan kalau kayak gini susah bersihinnya tuh. Tuh, lihat, hitam banget kan? Iya, sini. Ini udah kotor, jangan. Pas. Ntar buang sampah, ntar. Lebih ada sendiri. Nih, pakai yang baru. Yang baru. Nih. Dia ini cewek paling cantik di keluarga. Nih, lo awas lo, nih. Paling cantik tuh. Ini yang baru. Ibu, oh, ini yang baru. Cewek 5. Paling cantik ini. Cakep mentes. Ya, apa saya. Kata saya? Amin. Itu siapa Ante tuh? Ini saya dipanggil Ante. Semuanya cakep kok. Ibu juga cantik. Udah. Belum. Lagi mukanya belum. Maaf ya. Enggak apa-apa, ini aja emang mesti diituin lah. Nih. Nah, aku ngambilin dulu. Beras di mana ya? Ambil beras mana, Pak? Apaan lu tuh nih, kue nih, kopi. Ayo ambil apa aja, terserah. Kopi. Mie. Ayo bersihin dulu. Bersihin lagi. Nih, nanti ibu lihat ya, kalau udah dibersihin, mukanya cantik sekali. Tuh. Kalau dia susu nggak... Udah mie ini ambil. Susunya ambil, Seth. Hah? Susu apaan? Ntar ini ke gua, susu. Susunya mana? Nih lagi. Nih dia mah cemilan nih. Ambil. Nah, jangan cemong-cemongin badan muka lagi, oke? Udah, ngapa dikasih ke saya sih? Udah biarin aja, Bu. Oh. Dia mah cemilan. Udah ini aja, Bu. Masa sedikit banget? Nih entar biar saya nyinya tuh. Cemilannya. Sama beras mana ya? Mana beras, cari beras, beras. Beras aja dah. Udah, sama beras aja dah. Beras lagi ini banget nih. Beras ada enggak beras? Peggy kemana, Peggy? Hah? Beras kosong. Oh, kosong. Peggy-nya enggak ada ya? Isni. Nikita. Mau diganti apa? Ini saudaranya semua, noh. Ini saudara juga? Iya. Tuh. Banyak ya saudaranya ya? Ya, beras lagi habis. Ya udah dah. Apalagi ini aja ya, ambil lagi, Bu. Mau minyak? Sedikit banget. Pemain ini lu nih. Tuh. Ya mau yang mana? Ini nih, buat ini. Nih pemain ini sabun paya nih. Buat muka. Ambil aja, Bu. Heeh. Ini jadi di sini semua. Sabun mandi. Udah ini. Sama apa lagi? Nih minyak wangi nih. Minyak wangi. Dia malah dia kasih saya semua ini. Ini aja deh. Dia maunya mie goreng. Enggak ini dia. Sama mie yang lain. Apa lagi ya? Sabun. Oh, ini. Ini ya nih. Kodok. Minyak wangi mana ya? Oh iya ini.
Udah ini aja deh. Saya satu deh. Saya deh satu. Pidoran apaan? Unik. Dia kadang-kadang suka pakai ini. Enggak? Ambil aja, Bu, ambil. Iya, iya nih. Apa? Cari mana? Cari. Ini buat buat ajwar. Tuh. Jadi satu aja. Ya itu chapter ini tuh. Ini cekat gigi. Oh iya. Nih, udah ini aja enggak apa-apa. Enggak mau. Omongnya. Cari. Ada, pasti ada di sana. Ya, Bu, ya. Oh, ini dia nih. Nah, ini. Tuh. Ini. Yang kecil. Udah itu yang gede. Udah itu. Ambil aja, jadi ini bisa berbulan-bulan ini. Udah, taruh aja. Kecil aja, kecil, cari sana. Saya ini nih, buat kasih dia aja. Oke. Udah belum? Kegedean. Gak apa-apa, ntar gue ini ke lu. Ntar juga ke gue juga. Banyak kan. Banyak amat ngambilnya. Ntar ke gue juga kan nih. Udah. Udah belum? Sun payah, tadi katanya gak mau. Udah belum? Udah. Apalagi? Cemilannya cuy itu doang. Aku mau ngambil ini doang. Iya, ambil itu. Cemilannya dia. Udah belum? Tuh cemilannya. Udah. Oke, udah. Udah. Ayo bayar. Yuk. Alhamdulillah biar berkah. Mas, hitung Mas. Taruh sini, Bu. Maaf. Sebelahnya ya kak? Oh, iya boleh. Jangan yang kayak gitu, yang plastik nggak ada? Ada. Oke. It's okay. Jangan yang kayak nanti robo itu aja, yang hijau itu ya. Oke. Okay. Ayo sini, bodoh ini kita, ayo. Oh iya, sini. Ayo. Nah ayo, iya, ayo. Sini. Oh, dia mau motoin. Ya nggak bisa, nah tuh. Nah ayo, sini, ayo, nih. Ayo. Nih, tuh. Dia megang, nah. Lagi. Udah. Aduh. Minum obat enggak? Emang saya sakit. Enggak kan? Ini ke puskes ayo. Minum obat enggak, Bu? Enggak. Enggak mau. Enggak mau dia minum obat. Nih Silver Queen nih. Enggak, cuma nanya aja. Silver Queen. Ada ke puskes kalau mau. Kali ke puskes dia. Ngapain? Karena giginya sakit. Oh, gigi. Makanya ya. Sering sikat gigi ya. Iya. Kamu namanya Gigi. Saya namanya Nikita. Gigi. Gigi siapa? Gigi. Ponakan. Oh. Adinda. Gigi. Orang Arab ya? Padang. Jakarta Padang. Betawi Padang. Iya, Jakarta Padang. Betawi. Kita kan Betawi toh. Iya. Kalau ini Betawi Padang. Kita Betawi toh. Sekarang mah alhamdulillah udah nyambung. Emang iya. Nyambung ngapain? Tadinya mah kalau ditanya, ibu nggak mau nikah lagi? Mau nanti. Mau. Udah ada belum pacarnya? Jodohnya udah ada belum? Ada tuh temen gue banyak tuh. Mau kawinin dia. Nanti saya yang biayain pernikahannya mau. Ya duh, udah gini indah. Mas Egi katanya, Mas Egi yang mana? Kenal, aduh, punya pacar. Oh, ini masnya mau nggak? Nanti saya biayain. Nikahnya pokoknya terima beres deh. Mau ayo nih, mau enggak nih? Enggak mau dia. Terus gimana dong? Udah gampang nih. Kita cari lagi lah ya. Kita kalau udah ada kasih tahu ya. Iya. Bener mau nikah lagi emang? Enggak. Tadi katanya mau. Saya aja udah punya anak mau nikah lagi. Masa? Lah, serius? Saya kan janda. Janda. Anak tiga ya, Bu? Dua. Oh, dua. Ya udah terserah. Mau dikawinin? Hah? Hah? No one no kiss. Maksudnya gimana? Ya jangan begitu lagi ngomongnya. Begitu lagi katanya. Apa itu maksudnya? Ya iya ngomongnya. Kita ngomong biasa. Ibu mau kiss, mau ciuman. Ciuman anak. Oh, ciuman anak. Ini sekalian dicampur. Sini taruh sini, Ibu. Nih, sahur sini. Iya, nih. Hmm.
Ah, ini turun dulu bapak-bapak. Terima kasih. Yuk. Lep. Yuk. Aku aja mau. Ayo bawa. Iya. Dah. Happy gak? Udah. Happy gak? Happy gak? Senang gak? Senang. Bukan cantik kalau nggak dicoret-coret kan? Cantik kan? Ayo, aku pulang dulu ya. Mau pulang. Terima kasih banyak ibu. Oh jadi mah bisa diajak ngomong ya? Bisa. Ya makasihnya kayak. Terima kasih ibu ya. Ya. Alhamdulillah ya udah di ini ya. Iya. Panjain. Nanti. Buka berkah ya. Nanti aku kabar-kabarin kalau aku mau pijit ya. Oke siap. Terima kasih. Iya. Ya, ibu siapa? Maimuna ibu. Ibu Ardian. Ibu Ardian. Oke, sampai ketemu lagi ya. Dah. Terima kasih ya. Kalau segala ini. Terima kasih. Terima kasih.